Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sedulur Om Jan Ngaritan dimanapun panjenengan berada. Salam ngarit, salam mosek, esek-esek-esek dari Blitar Utara. Nah dulur, kesempatan video kali ini Om Jan kembali lagi bersama Mbah Niti, dimana saat yang kemarin Om Jan bilang kemungkinan pada sore hari ini akan beranak lagi dulur. Dan mari kita simak untuk prosesi beranaknya di video kali ini. Sebelumnya Om Jan ingatkan, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe channel YouTube Om Jan Ngaritan supaya Om Jan semakin semangat dalam memposting video-video berikutnya. Terima kasih. Ya dulur, tak beda halnya manusia, sapi itu dalam proses beranak itu ada yang memerlukan waktu lama, ada juga yang cepat dulur. Dan untuk sapi ini kebetulan prosesnya lama. Ini Om John sampai malam menunggu sapi ini, ternyata jam 8 malam lebih seperempat baru beranak dulur. Mari kita simak dalam video ini untuk pedetannya. Nah ini dulur, setelah sekian jam menunggu ini untuk proses beranaknya, ini tidak tahu, ini baru saja keluar sekitar 5 menit ini dulur. Dan ini alhamdulillah jantan bah ya, ini jantan lagi ini dulur. Ini ada petaknya, cuma belum tembus ini dulur. Nah ini sedikit informasi bagi dulur-dulur semua, bahwasanya sapi itu ketika beranak itu ada yang cepat dan juga ada yang prosesnya lambat dulur. Sapi di kandang ini yang sebelumnya itu kemarin hanya sekitar 30 menit ketika lendirnya mulai keluar itu dulur. Dan untuk sapi ini tadi, ini mulai dari jam 2 lendir sudah keluar, dan ini baru saja anaknya keluar. Dan mohon maaf tadi ketika Om John ke dalam rumah keluar lagi, pedetannya sudah ada di luar ini dulur. Alhamdulillah proses beranaknya lancar dan pedetannya jantan. Ini untuk pedetnya ini. Nggih. Anu male. Matokne apa jeneng? Napa Mbah namine? Batur. Ini duduk lagi untuk keluarkan baturnya ini dulur kemungkinan. Ini juga masih tergolong limusin ini, karena biarpun ada petak putihnya ini tidak tembus, lebih cenderung ke limusinnya. Nah mungkin nanti akan Om John review lagi untuk pedetannya. Miki benjing guys dipindah ngeri kok Mbah, lek pun papa. Nanti kalau sudah berkumpul di sana akan Om John review lagi dulur untuk pedet-pedetannya ketika di siang hari. Jadi di sini dalam waktu kurang dari 1,5 bulan di kandang ini mengeluarkan pedetan 3 ekor dulur. 1 ekor betina yang saat ini usianya 1 bulan lebih sedikit, kemudian 1 minggu, dan yang ini
baru saja keluar. Nah, niki purun anu nggih, dilatih sing wingi mboten nggih. Lek kumpul garing sing ulokne. Karena enak ya sop sop kalpan ya. Itu terus so sop sop keris so kondong bukan lo resep lo tuangnya tahu. Ini juga jantan ini lur. Ini masih dijilati sama induknya ini. Oke. Nggih seminggu ngoten pun anu, Mbah. Nah, oke dulur, mungkin cukup sekian video pada malam hari ini dulur. Lanjutan dari perjuangan Om John menunggu proses beranaknya sapi ini tadi, tapi ketika proses keluarnya ini tadi tidak sempat didokumentasikan, mohon maaf. Mungkin satu minggu ke depan ketika pedetannya yang terakhir ini sudah istilahnya kuat, sudah etes bahasa Jawanya, itu nanti akan coba Om John review dulur. Sebelumnya jangan lupa Om John ingatkan untuk like, comment, share, and subscribe channel Om John Ngaritan supaya semakin terus berkembang dan Om Johnnya juga menjadi semakin semangat dulur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karo babone anake ati. Ini dukunnya dulur, dukun sapinya ini. Pawang sapi. Ini udah berdiri. Agak lambat. Ini nyapu atau munggah ini? Hei! Mundur! 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 Ya, jangan munggah nyapu. Hei, yuk, yuk. Ini ikat mang ngono kuwi yuk. Jago tiba, kamu mau nangis. Naik. Tendang yang lakang. Jok no sapan, baborik jok no benyang lakangnya benyang munggah. Ayo, pokoknya rapet. Lu bakal kepalangan dulu, kayak mabuk.